sungguh mengucap syukur ketika kami ya Tuhan boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Ketika kami ya Tuhan boleh diberikan kesempatan pada saat ini Bapa untuk berkumpul, untuk menikmati perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Hadirlah ke tengah-tengah kami ya Tuhan, fokuskan hati kami untuk boleh melihat Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami di sini boleh terus dibentuk menjadi murid yang sejati. Ya Bapa, kami ya Tuhan manusia yang penuh dosa, ampuni ya Tuhan akan dosa kami ya Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aku dan kamu sudah diselamatkan. Mari ungkapkanlah syukurmu atas keselamatan yang Tuhan berikan. Dia memanggil kita untuk masuk ke dalam rencananya. Tenangkan hati kita, kita tenangkan pikiran kita. Biarlah saat ini kita fokus kepada Allah saja. Siapakah diri kita sebelum diselamatkan? Ya, manusia yang penuh dosa dan hina. Namun darah Kristus di Kalvari sanggup menyelamatkan kita. Hidup yang diselamatkan adalah hidup yang mempertuhankan Kristus dan membangun kerajaannya. Mari saat ini kita renungkan apa fokus pelayanan kita selama ini. Fokus kepada diri sendiri atau kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Tuhan bila kita terkadang melupakannya. Mari berdoa. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. Biarlah lagu ini menjadi perenungan bagi kita akan tujuan hidup di dunia ini. I will serve thee. Mari kita menaikkan pujian ini. I will serve Even life.
Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Mari puji dan sembah Kristus Sang Raja yang Maha Kuasa. Hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan namanya. King of Kings. God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning and end. Oh, Yesus adalah pusat kehidupan kita. Saat ini, Dia ingin kita mendengarkan visi dari-Nya. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda-Nya. Adakah tempat bagi-Nya? Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang indah bagi kami, kembali menikmati satu pesta rohani di dalam kesempatan ini. Kami bersama-sama bersyukur dari berbagai tempat, dekat dan jauh, Tuhan satukan kami. Ini semua adalah anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Dan kami mau menyatukan hati kami bersama-sama,
memuji, memuliakan Engkau, menikmati kesempatan yang Tuhan berikan. Kami meninggalkan aktivitas kami, kami meninggalkan keluarga kami. Kami ada di tempat ini bukan untuk hal yang sia-sia, tapi di dalamnya kami belajar mengerti ada rencana Allah yang indah. Bukan hanya bagi kami, tapi di mana Tuhan tempatkan kami, biarlah kami boleh mengerti visimu, ya Allah. Menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin, ketika kami akan membuka firman-Mu, ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Yang real yang mana? Yang situ apa yang sini? Teknologi bikin saya lebih ganteng di situ ya. Shalom teman-teman semua. Kita bersyukur ini ruangan terlalu besar. Karena itu kelihatannya kosong sekali dari depannya. Tapi saya harap kalian tetap bisa menikmati juga. Karena fasilitas di belakang yang harusnya kita pakai suasananya lebih kekeluargaan. Ternyata sedang dalam perbaikan ya. Dalam renovasi. Jadi ini ruangan ini Tuhan berikan buat kita ya. Kursinya cukup nyaman, jangan ngorok ya. Apalagi buat Indonesia Timur ya, Ambon ini udah jam tidur ya. Mereka 2 jam tadi waktu kita makannya agak telat, saya mikir wah kasihan dari Indonesia Timur pasti perutnya sudah bunyi terus begitu ya. Kita akan sama-sama menikmati RK ini dan tadi Kak Fabian sudah membuka apa yang menjadi overview dan saya pikir banyak sekali overlapping yang kita sama-sama akan tekankan balik lagi di dalam bagian ini. Dan kalau saudara perhatikan, malam ini saya akan membahas Matius pasal 28 dan kita akan juga melihat bagian-bagian pemuritan yang lain. Di dalam persiapan saya, teman-teman, saya menulis beberapa kalimat yang saya renungkan begitu ya. Dan ini juga yang saya mau bagikan kepada kita di awal daripada kita bicara tentang pemuridan ini. Ini beberapa bagian perenungan saya. Saya menulis begini, kenyataan bahwa pemuridan di kampus-kampus sudah diperjuangkan melalui kelompok kecil, persekutuan besar, pelayanan pribadi. Tetapi, mengapa mengalami kelesuan? Pemuritan hanya menjadi sekedar program PMK yang berjalan tanpa kuasa, tanpa semangat, dan lebih sedih lagi, mungkin juga tanpa perubahan hidup. Kelompok kecil sekarang jadi tren. Masuk kampus bagusnya ya ikut kelompok kecil. Kalau anak persekutuan ya ikut kelompok kecil. Seolah-olah sudah jadi satu kebiasaan semata-mata. Saya menuliskan lebih jauh di dalam materi yang ada di buku acara kalian. Karena itu saya berdoa, mari kita mencoba kembali melihat apa yang menjadi dasar pemahaman Alkitab tentang pemuridan. Jadi saya pikir bukannya kemudian kita hilangkan semua kelompok kecil dari kampus. Tapi mari kita kembali melihat dasar Alkitab tentang pemuridan ini. Yang saya doakan agar Tuhan membukakan kebenaran ini untuk kita taati dan perjuangkan. Dan saya harap ini juga jadi doa kalian. Kalau benar pengamatan kami, benar kerinduan yang selama ini kita coba perjuangkan sama-sama. Banyak kampus mungkin tidak lagi mengerti dengan mendasar apa yang dimaksud dengan pemuridan. Nah, karena itu
Saya sangat berharap kesempatan ini kalian banyak bisa diskusi, bisa bertanya, ada kelompok di kamar. Kalau sama-sama bingung, berdoa ya. Namanya kita juga masih terus mencari. Ada beberapa kampus saya lihat baru mulai lagi pemuridan. Baru mulai lagi mengerti pemuridan. Nah, saya harap kita sama-sama boleh menggunakan momentum ini. Nah, yang kami bahas di depan ini, yang saya juga akan bahas mungkin hal-hal yang mendasar sekali tentang pemuridan. Jangan merasa sudah tahu. Tapi berdoalah supaya yang kamu tahu jadi sesuatu yang kamu pakai atau Tuhan pakai kamu jadi kebangunan besar buat kampusmu. Ya, kenapa? Karena ada beberapa hal nanti yang kita akan tekankan sama-sama. Ada buku-buku yang mulai besok akan dijual. Dan itu berkaitan dengan beberapa materi saya ataupun materi-materi yang ada di buku acara saudara. Ya, salah satu yang kita rindukan juga ini adalah pemuridan yang berpusatkan Injil. Saya minta bukunya tanpa tahu harganya karena saya gak sedang mau jualan begitu ya. Kalian yang coba cari nanti mulai besok siang ada kesempatan kalian membelanjakan uang untuk hal yang baik ya. Pemuridan yang berpusatkan Injil. Coba baca, telaah, diskusi, seksi kelompok kecil, koordinator gitu ya. Kalian tim inti baca baik-baik, mengerti lagi semangatnya. Supaya kalian tidak hanya melakukan program seolah-olah sebuah kebiasaan. Ya. Dan satu buku lagi yang juga saya harapkan bisa jadi buku pegangan yaitu Gambar Besar dari Allah. Sayangnya ternyata cuma dibawa 5 biji. Jadi siapa cepat dia dapat gitu ya. Berapa harganya? Saya tidak tahu harganya, tapi selama acara ini berlangsung semua diskon 20%. Oke, hanya di sini ya. Jadi kalau kamu tanya, "Bang, berapa harganya?" Bukan saya yang jualan, nanti tanya Bang Gori atau abang-abang yang jualan di abang-abang. Abang yang berjualan di depan nanti ya. Nanti saya akan kenalkan beberapa buku juga. Ini kesempatan begitu ya supaya kita tidak hanya punya banyak wawasan dari diskusi, dengar firman, tapi kalian belajar menggali ya. Apa yang kita rindukan sama-sama boleh kita bangun di sini. Mari sama-sama kita akan melihat. Saya sudah minta kalian jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari saya loh. Padahal bingung gitu siapa yang ngasih pertanyaan ini ya. Coba setengah menit kalau belum jawab, jawab dulu. Tulis di buku acaramu. Coba jawab sebentar, tulis gitu ya di buku acara. Silakan. Saya gak akan bahas, saya cuma ingin mengajak kita melihat nanti dari sisi yang berbeda. Gak usah bikin paper ya. Udah 1-2 kalimat aja selesai gitu ya. Udah gitu aja ya. Gak usah nyontek. Yang lihat-lihat sebelahnya apa lo, gitu ya? Boleh tahu siapa yang di sini adalah pemimpin kelompok kecil, sudah memimpin atau sudah pernah memimpin? Boleh angkat tangan? Oke. Okay. Siapa yang berarti masih AKK? Kalau kamu dipimpin sudah memimpin tapi masih AKK, angkat tangan juga, gitu ya? Saya masih loh bang, gitu ya? Wajahnya lebih muda dari yang tadi. Oke. Baik ya, nanti kita sama-sama akan perhatikan. Kita akan fokus malam ini membahas tentang amanat agung. Ya, memang menarik sekali kalau dengar kata amanat. Bayanganmu apa? Upacara. Amanat pembina upacara. Saya waktu perhatikan ternyata kita tuh sering salah kaprah. Amanat itu apa? Amanat itu bukan pesan loh. Bukan cuman pesan. Amanat itu perintah. Kita suka kebalik antara amanat sama amanah. Lain kalau dia bilang amanah pembina upacara. Itu semua A ya. Amanah beda sama amanat ya. Nah, amanat itu bahasa Inggrisnya menggunakan the Great Commission. Maksudnya adalah ini perintah yang atau pengutusan yang agung begitu ya. Makanya kalau kalian perhatikan isinya perintah loh ya. Coba kita baca sama-sama Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama. Satu. Sudah ketemu semua? Sama-sama ya. Satu, dua ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan baik-baik Matius pasal 28. Judul paling atas apa? Judul paling atas Matius 28. Kebangkitan Yesus. Perhatikan baik-baik, berarti amanat ini, perintah agung ini diberikan oleh Yesus yang bangkit. Kadang-kadang kalau kita mengertinya, kalau ada orang mau meninggal, wah amanatnya ini sangat sakral, penting. Ini bukan dari Yesus yang mau mati, tetapi dari Yesus yang sudah bangkit, saudara. Karena itu saya mengajak kita melihat apa isi amanat ini. Kalau amanat itu diberikan, berarti ini sesuatu yang penting. Karena sesudah Yesus bangkit pun, sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan perintah ini. Saya mau bagi 3 bagian, tapi saya mulai dulu dengan apa isi amanat ini. Ini yang pertama ya, apa isi amanat ini. Yang kedua, siapa yang memberi amanat. Dan yang ketiga, nanti kita akan bicara apa janji yang menyertai amanat ini. Saya ulangi, pertama apa isi amanat. Yang kedua, siapa yang memberi amanat. Dan yang ketiga, kita bicara apa janji yang menyertai amanat ini. Perhatikan di dalam ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan seterusnya. Ayat-ayat ini seringkali dikupas dan saya ingatkan kembali. Bukan hal yang belum pernah saudara dengar mungkin. Tetapi amanat agung bagi saya, perintah utamanya itu jelas sekali. Kenapa saya katakan perintah utama? Di dalam bahasa Yunani, maka perintah itu ada beberapa pemahamannya, ada perintah utama, lalu kemudian ada keterangannya. Nah, 3 kata kerja lain dalam bentuk keterangan. Sehingga kalau kalian perhatikan baik-baik, inti bagian ini bukan hanya pergi. Kadang-kadang kita mikirnya, wah, intinya Matius 28 adalah pergi. Pergi kemana? Kagak tahu, pokoknya pergi. Ini buat yang mau lari dari rumah pas nih. Pergilah. Karena itu kalau saudara perhatikan, perintah utamanya sebenarnya adalah jadikanlah murid. Demikian terjemahan yang lebih tepat. Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Perintah utama ini, lalu kemudian 3 perintah keterangan. Sehingga apa tujuannya pergi? Menjadikan murid. Apa tujuannya baptis? Menjadikan murid. Apa tujuannya mengajar? Menjadikan murid. Jadi perhatikan baik-baik bahwa bagian-bagian yang lain meneguhkan perintah ini. Dan buat saya menarik sekali memperhatikan bahwa di akhir hidup Yesus, dia menekankan pentingnya menghasilkan murid. Perhatikan ya, pentingnya menghasilkan murid. Kalau PMK-PMK yang kadang-kadang suka ngutip ayat ini sebagai visi misinya, tetapi ternyata di dalam program-programnya tidak berfokus menghasilkan murid, pakai bahasanya Kak Fabian tadi, you should be unlearn. Oh, banyak loh PMK-PMK yang gak nangkep pemuridan. Saya bukan bicara kelompok kecilnya. Perhatikan, kalau saya bicara pemuridan, saya tidak identikkan pemuridan sama dengan kelompok kecil. Bagi saya, kelompok kecil itu strategi pemuridan. Harap dibedakan ya, nanti saya coba jelaskan sebentar. Jadi jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Ini fokus yang menjadi misinya Yesus. Di dalam dunia ini, waktu dia mau meninggalkan dunia ini, maka dia fokusnya adalah jadikan semua bangsa murid. Perhatikan kepada siapa dia memberikan perintah ini. Perhatikan ayat yang ke-16.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Berapa murid? Kenapa 11? Yudas udah? Ya? Jadi kenapa cuma 11? Bagi saya menarik sekali memperhatikan bahwa Tuhan Yesus memberikan amanatnya ini kepada 11 murid yang sebelumnya telah menjadi murid. Perhatikan itu. Pemuridan bukan sesuatu yang berhenti di sebuah generasi, tapi terus dilanjutkan. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah ini kepada mereka yang sudah terlebih dahulu jadi murid. Di sini saya jadi mengerti bahwa murid itu, kalau pakai istilah Kak Fabian tadi, bahkan saya harus katakan, jangan mendefinisikan murid hanya sekedar penggembira. Di mana 5.000 orang yang pernah makan roti? Kadang-kadang saya mikir gitu ya. Coba kalau Tuhan Yesus kumpulin 5.000 orang yang habis makan roti ya. Kan waktu itu banyak dong yang ikut makan roti ya. Kempo itu, kelompok pemakan roti. Terus Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukankah Injil lebih cupat tersebar? Kenapa cuma sama 11 orang? Tuhan Yesus ngerti strategi marketing gak sih? Saya kuliahnya hubungan masyarakat dulu, humas. Kalau ngerti humas apa, Tuhan Yesus 3,5 tahun pelayanan sama 11 orang. 12 sih ya, satu bandel. 12 gitu ya. Terus dia selesai mau balik ke surga, tinggal 11. 11 ini dia katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. This is something impossible kalau kita pikir-pikir secara logika. Mungkin Petrus bahkan tidak punya paspor. Petrus belum pernah lewat dari Galilea DSK dan sekitarnya. Lalu dibilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Muridnya nelayan, saudara. Mainnya mana? Galilea, danau, gitu-gitu aja. Terus Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bagi saya ini menarik, karena apa? Tuhan Yesus sudah memuridkan mereka terlebih dahulu. Regenerasi jangan mimpi. Memang tadi Kak Fabian bilang, kadang-kadang kita mimpin kelompok kecil cuma demi regenerasi. Itu juga salah ya. Kenapa mimpin kelompok kecil? Biar ada pengurus tahun depan. Kenapa mimpin kelompok kecil? Biar ada PKK tahun depan. Jadi kita cuma mikirin cuma begitu aja. Tapi ternyata bagi saya bahwa prinsip regenerasi dimulai dalam kelompok kecil atau pemuridan. Menarik sekali. Kepada 11 orang ini Yesus berikan pergi, jadikan semua bangsa muridku. Orang-orang yang impossible, terbatas. Bukan orang yang pintar-pintar amat. Menurut para ahli justru yang paling pintar kemungkinan Yudas Iskariot. Dari semua murid Yesus. Ya Lewi karena dia anak Stan ya, pemungut cukai. Tapi ini menarik nih. Kenapa walaupun Lewi anak Stan, pemungut cukai, yang jadi bendahara adalah Yudas. Mungkin anak Stan jagonya akuntansi doang, kurang bisa ngeluarin duit kali ya, karena gak punya juga kali. Orang akuntansi itu kan ngitungin duit orang gitu ya. Jadi saya waktu perhatikan, oh menarik sekali. Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya satu perintah. Ini orang-orang yang sederhana, saudara. Yang bahkan belum pernah mungkin pergi ke segala bangsa. Tapi yang menarik nanti kita perhatikan yang kedua. Siapa yang memberi perintah ini? Siapa yang memberikan amanat ini? Yang menarik kalau kalian perhatikan sebenarnya ada di ayat yang ke-18. Kalau lihat di tulisan di depan ya, biar kalian bisa ikuti juga. Saya kutipkan ayatnya. Bagi saya menarik nih kalimat. Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi ini Yesus yang sudah bangkit ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wah ini kok, bayangkan loh, baru habis mati. Gimana baru habis mati ya? Yesus kan begitu ya. Baru mati nih. Matinya sebagai orang yang bahkan tidak punya apa-apa. Kubur aja minjem. Tapi waktu dia bangkit, dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata. Yang juga kalau kita lihat bahasa Inggris menggunakan dua kata untuk menerjemahkan kuasa. Pertama kata yang dipakai biasa diterjemahkan kuasa itu authority. Otoritas. Tapi kata kedua yang juga biasa diterjemahkan kuasa adalah kata power. Menurut kalian
di dalam ayat ini, power atau authority? Ada yang punya Alkitab bahasa asli? Bahasa aslinya apa, Bang? Segala kuasa. Kira-kira power apa authority? Authority. Waktu saya baca satu penjelasan menarik, dia katakan begini. Authority itu di dalamnya ada power. Sementara di dalam power belum tentu ada authority. Power itu tidak selamanya bisa menjadi otoritas. Power itu berarti dia pakai tenaga, pakai semua kekuatan yang dia miliki. Sementara otoritas seringkali tidak begitu. Pernah lihat lampu lalu lintas? Pernah lihat lampu warna merah? Itu power atau authority? Authority ya. Begitu lampunya merah, kok kalian berhenti semua? Ada gak yang nahan-nahan, jangan berhenti. Wow, pakai power. Wow, gitu. Enggak. Bisa begitu rupa karena ada otoritas. Di dalam authority ada power. Bayangkan, itu luar biasa. Pendeta juga punya authority ya. Apalagi tangannya. Ibu diri semua. Bayangkan ini bisa mendirikan berapa ribu ton. Kalau dia begini, duduk semua. Bayangkan loh, dia gak pakai power ya. Oh duduk kau, gendut banget sih lo duduk. Enggak, dia begini orang berdiri, dia begini orang duduk. Ini otoritas. Di dalam otoritas ada power. Nah Yesus yang bangkit dan menang, maka segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Jadi menarik sekali saudara, perhatikan karena apa? Karena ayat 19 dimulai dengan dua kata. Apa kata itu? Karena itu. Jangan pernah membaca ayat 19:20 terlepas dari ayat 18. Kenapa? Karena dengan otoritas siapakah murid-murid itu pergi? Bukan otoritasnya. Institusi, tapi otoritas Yesus yang sudah bangkit dan menang. Dan ini yang saya mau elaborasi saudara, supaya kita makin mengerti bahwa Yesus yang bangkit dan menang itu sangat penting dan jadi sentral buat iman kita. Perhatikan itu baik-baik. Yesus yang bangkit dan menang itu menjadi tokoh sentral di dalam pusat kita bicara tentang iman kekristenan kita. Bahasa yang dipakai bagi saya kembali lagi melihat khususnya Injil Matius, ini bahasa kerajaan. Bayangkan ya, Yesus yang bangkit bilangnya segala otoritas di sorga dan di bumi. Kadang-kadang kalau dengar kata sorga dan di bumi ingatnya apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Saya pikir kita harus langsung mengkaitkan. Lalu kemudian kita jadi mikir, Yesus emang raja ya? Oh Kak Fabian udah jelasin tadi, raja dari mana? Bukankah mati? Tapi Injil Matius adalah Injil yang secara kuat dikatakan sebagai the gospel kingdom. Atau the kingdom yang maksudnya Injil yang menekankan kehadiran Yesus sebagai raja. Kalau nanti kalian belajar Injil Matius, datang PMKJ ya. Di situ kita lagi belajar Injil Matius. Kita akan melihat Jesus as the kingdom, as the king and his kingdom. Kalau nanti belajar Injil Lukas, kita melihat Yesus sebagai son of man, manusia. Makanya kalau lihat caranya Lukas memberikan silsilah Yesus, akhirnya dia trace silsilah Yesus sampai ke Adam. Kalau Matius dia mulainya justru dari Daud, Abraham. Daud sama Abraham tuan siapa? Abraham ya. Kenapa dia bilangnya anak Daud, anak Abraham? Apa Matius gak belajar sejarah? Nah itu semua ada maksudnya, udah dijelasin tadi. Mau menunjukkan bahwa ini nih penggenapan loh. Jadi sebenarnya bahasanya Matius harus dimengerti sebagai bahasa kerajaan. Dan kerajaan itu bukan kerajaan yang tinggal begitu saja. Tetapi Kristus yang bangkit dan menang, yang sudah menjadi raja yang menang itu, memberikan kita kuasa untuk pergi. Menjadi pembuat-pembuat murid.
Dari sini kita belajar prinsip murid yang memuridkan. Jadi kalau kita lihat murid yang memuridkan, ini jadi satu pola yang kalian akan ketemu di dalam Injil Matius. Nah, kita sekarang saya mau ajak saudara lihat sebentar ya. Maaf, ini saya kombinasi antara eksposisi dan kuliah. Ini kuliah Injil Matius sedikit. Mari belajar pemuridan dalam Injil Matius. Jadi kalau saya ngajar di sekolah teologi, ada satu mata kuliah, kelompok kecil dan pemuridan. Nah, ini materi yang saya pakai untuk mereka. Ya, jadi kalian udah dapat 2 SKS. Jangan lupa ada ujian. Injil Matius salah satu sangat kuat menekankan kehadiran Yesus sebagai Raja, tetapi juga kehadiran murid-murid. Jadi kalau kalian coba perhatikan, discipleship itu kuat sekali dalam Injil Matius. Nah, ketika saya menyampaikan ini beberapa tahun yang lalu, lalu kemudian ada satu teman, dia masuk sekolah teologi dari Binus, dia mengangkat ini jadi judul skripsinya, pemuridan dalam Injil Matius. Nah, perhatikan, saya mau mulai dengan apa karakteristik murid dalam Injil Matius. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, kalau disebut murid itu yang kayak apa sih? Supaya kita juga bisa merefleksikan, jangan-jangan PMK saya udah gak ngasilin murid. Nah, coba lihat ya, Yesus kan tadi bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Patternnya apa? Saya mau ajak kita lihat 3 ayat. Coba, yang pria buka Matius 2:3. Saya baca ayat 1 dan 2. Ini semua lah ya, cewek juga boleh lah. Teman-teman semua tolong baca ayat 3 ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dulunya saya pikir Yesus benci semua tentang Farisi. Kayaknya udah gak ada bagusnya lagi Farisi ya. Tapi waktu saya baca ayat ini saya kaget. Ternyata ada yang Yesus puji dari mereka ya. Apanya Farisi yang bagus? Apanya yang bagus? Ajarannya. Makanya Yesus bilang turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Masalahnya Farisi di mana? Di berikutnya. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi kalau ditanya apa bedanya murid dan Farisi? Murid berarti dia tahu dong ya, yang diajarin dia tahu dan melakukan. Terus kalau Farisi? Tahu, jangan dibalik ya, tidak tahu tapi melakukan, enggak ya. Murid tahu, melakukan. Farisi tahu tidak lakukan. Nah, numpang tanya nih, kalau berdasarkan definisi murid ini, di kampus kita banyakan murid atau Farisi? Ikut kelompok kecil, pakai MHB, bab 2, penting saat teduh. Saat teduh enggak? Tahu penting, penting banget. Tapi gimana saat teduhmu, Dek? Teduh. Ya. Makanya pertanyaannya, yang ada di kampusmu itu bentuk kelompok kecilnya kah atau muridnya? Dan hati-hati kalau ternyata pemuridan kita, atau maaf saya pakai istilah yang kita biasalah, kelompok kecil kita tidak menghasilkan murid. Yang terjadi adalah sebuah tradisi. Dulu gue di kelompok kecilin pakai MHB ya, udah kedatanglah pakai MHB. Ngapain cocokin jawaban, benar gak kak jawabannya? Oh udah benar ya, udah pulang. Udah selesai bab 3, udah selesai bab 4, sudah selesai bab 5, udah. Bab 5 selesai, gak pernah rajin ke gereja. Bab 6 selesai, gak pernah PI. Makanya jangan heran orang bilang, wah lu ikut kelompok kecil gak pernah PI. Kenapa? Tahu PI penting, tapi gak dilakuin. Kenapa? Farisi. Sedih ya. Farisi itu bukan gak tahu loh, tahu. Ngelotok lagi, sudah ngajarin. Oh kalau gitu pertanyaannya mungkin mesti dibalik ya.
Bukannya di kampusmu ada murid atau ada farisi, atau mungkin pertanyaannya yang duduk di sini murid atau farisi ya? Jawab dalam hati lah, nggak usah lihat saya gitu, biasanya matanya dong. Jangan-jangan kelompok kecil kita hanyalah meneruskan tradisi dan menambah jumlah farisi. Oh, murid kan gak semuanya sempurna, benar. Tapi harusnya arahnya jelas. Dia mau taat, dia tahu dia harus berjuang hidup kudus, dia berjuang hidup kudus. Dia tahu penting saat teduh, dia bersaat teduh. Dia tahu betapa Tuhan begitu baik sama dia, maka dia responi anugerah Allah dalam hidupnya. Dan kalau itu terjadi, Tuhan Yesus kayaknya, jadi gini ya, Tuhan Yesus di depan murid-muridnya dia ngomong gitu. Jangan kayak gitu ya. Bagus tuh ajarannya, ikutin ajarannya, lakukan, tapi jangan ikuti hidupnya. Kita lihat ayat lain. Matius 7, 24 sampai 27. Kita baca gantian ya. Ini dari Matius. Nah, saya ambil semua karena ini kan lagi belajar pemuridan dalam Injil Matius ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Masih ingat Matius 7 ini bagian dari Matius 5. Matius 5 sampai 7 judulnya apa? Khotbah di bukit. Jadi waktu itu Yesus khotbah di bukit, lalu kemudian dia tutup nih, selesai khotbah. Ini bagus juga ya. Selesai khotbah dia kasih ilustrasi. Nah, ini gambarannya menarik ya. Mari kita baca 24 sampai 27. 1 2 ya. Ada berapa macam orang? Dua. Yang satu orang apa? Orang yang membangun rumah gitu. Itu ilustrasinya. Kalau kalian tangkap baik-baik, ada dua orang di situ. Orang apa? Bijaksana sama? Bodoh. Satu bijaksana, satu bijaksini. Yang bijaksini itu yang bodoh. Apa bedanya? Jangan bedanya dulu deh. Apa persamaannya? Sama-sama bangun rumah. Itu ilustrasinya. Sama-sama mendengar perkataan Kristus. Bedanya apa? Satu lakukan, satu tidak. Ayo, di sini banyak orang bijaksana atau orang bodoh. Jangan-jangan kita udah semua kena penyakit jugulisme. Bisa jadi saudara, ini realita-realita yang waktu saya renungkan, iya ya. Hati-hati di kampus kita bilang sih pemuridan, oh tadi visi yang Bang Alex bilang kami udah tahu. Memang betul, jadikan semua bangsa muridku, sampai di kampus kita ada pemuridan, ada PKK. Tapi pertanyaannya siapa yang ada di kampus kita? Orang bodoh? Saya suka cerita pengalaman adik kelompok kecil saya, setelah sekian lama gak kelompok kecil tiba-tiba telepon gitu ya. Abang apa kabar? Udah alumni gitu. Abang oke, kabar baik, oh ya. Terus kemudian ngobrol ngalor ngidul. Ya bang lagi gini-gini, gimana kerjaanmu? Baik bang, begini-begini. Udah panjang ngomong, terus tiba-tiba ngomong gini. Bang mau sharing dikit. Lagi deket sama satu cewek nih bang. Wis gitu ya. Oh gitu, terus gimana? Wah anaknya baik bang, gini-gini. Oh gitu, terus gini-gini. Oh gitu, oh terus dia udah cerita semuanya. Anaknya baik segala macam, kayak cantik dan segala macam. Jadi menurut abang gimana? Saya bilang ya udah tembak aja. Biar ceweknya mati gitu ya. Tembak gitu kan. Baru dia ngomong ini masalahnya bang. Apa masalahnya? Dia gak seiman. Jreng. Lu udah buang waktu gue setengah jam ngomongin tuh cewek. Taunya gak seiman. Jadi menurut abang ada saran gak bang? Putus. Tapi bang kalau misalnya dia mau ikut Tuhan ya, terus gini, menurut abang gimana? Putus. Tapi bang misalnya kalau misalnya begini, aku omku begitu juga bang, jadi menurut abang gimana? Putus. Maksud saya bilang sama dia, kamu tuh udah tahu kebenaran ya.
Terus ketika masih ngeyel sana sini, tiba-tiba saya ngomong, udahlah, jangan jadi orang bodoh. Terus dia bilang, iya abang kasar banget ngomongnya. No, ngomong sama Yesus no. Kau dibilang bodoh sama Yesus, jugul kau. Bodohnya luar biasa, goblok. Kenapa? Kita tahu kebenaran tapi kita tidak lakukan. Lo hati-hati, murid itu bukan cuma dia ikut kelompok kecil, tapi dia dengar pengajaran, dia tahu apa yang jadi firman, dia tahu dan dia perjuangkan untuk hidup kudus, hidup benar. Mudah? Gak mudah. Tadi Bang Firman bilang yang dia pilih ikut Yesus gak jelas kemana gitu ya. Akan ada penderitaan, bahkan mungkin ada hal-hal yang harus ditolak. Ditolak sana, ditolak sini. Karena gak gampang loh teman-teman. Makanya saya harus katakan, kalau kau tidak berjuang untuk kelompok kecil di kampusmu, kau tidak berjuang untuk pemuritan di kampusmu, dan kau sendiri tidak pernah jadi murid, jangan mimpi ada murid. Bereskan hidupmu. Kau tidak beres, tidak ada harapan PMK 2-3 tahun ke depan. Bukan cuma euforia, wah ada kelompok, pembinaan PKK. Tapi semua hidupnya, di hadapan Tuhan saya harus katakan, Tuhan saya juga harus dikoreksi. Kebangunan rohani tidak terjadi ketika ada bentuknya saja. Kampus mana yang mungkin gak kenal kelompok kecil? Hampir semua kenal kelompok kecil. Tapi kenapa semua bilang melempem, gak semangat, anaknya dikejar-kejar lari terus. Oh jangan-jangan kita gak bereskan hidup pemuridan kita. Kita gak jadi murid, terus mau jadikan orang lain murid. Mimpi. Kemuliaan Kristus luar biasa. Tadi waktu saya nyanyi sama kalian gitu ya. Gak tahu berapa banyak yang tahu lagu itu. Your Majesty, I can but bow, I lay my all. Itu kan lagu kerajaan ya. King of King, Majesty. Terlalu mulia Kristus itu untuk kau ganti dan kau balas cintanya dengan kau lakukan dosa, ketidaktaatan. Terlalu mulia Tuhan. Harusnya waktu kita mengatakan, Tuhan engkau kucintai. Seperti ilustrasi Kak Febian tadi soal rabbit itu ya. Lihat betul dan makin cinta, kejar dia terus, kejar dia. Aku mau kenal engkau lebih lagi. Bukan cuma ikut kelompok kecilnya. Anjing-anjing yang lain, maaf. Dia cuma lihat, ya ada anjing lari, ikut gitu. Gak ada cintanya sama sekali, gak ada sama rabbit itu. Kadang-kadang setiap kali nyanyi lagu tadi, hati saya terharu. Kalau benar tafsiran saya, penulis lagu itu mungkin mengambil royal robes itu dari kisah anak yang hilang. Masih ingat? Waktu anak hilang itu pulang sampai ke rumah, papanya kasih jubah. Makanya waktu nyanyi tadi, Your Majesty, I can but bow. Kemuliaanmu Yesus tidak bisa, aku hanya bisa tunduk. I can but bow, I lay my all before you now. Lalu kemudian kalimat itu, in royal robes, di dalam jubah yang maha indah yang Tuhan pulihkan kepada anak bungsu yang sudah mendukakan dia. Kalimat penyair itu bilang, in royal robes, I don't deserve, I live to serve your majesty. Terlalu kudus dan mulia, keagungan Tuhan itu memenuhi kita yang betul-betul jadi murid. Besok pagi saya bahas lebih jauh. Lukas 5, jelas sekali. Sehingga kalau kita memang masuk dalam pemuridan itu, kita jadi orang bijaksana, saudara. Kamu tahu memilih yang benar. Ini bukan cuma dibilang, ayo perjuangkan kelompok kecilmu, tapi kamu makin menikmati siapa Tuhan yang sudah berikan semuanya buat engkau. Sehingga kita tidak mungkin tidak berikan semuanya. In royal robes, I don't deserve. Lalu kemudian kalimat ditutup, I live to serve your majesty. Kampus-kampus bangkitlah. Mulai dari kamu yang ikut. Berdoa sungguh-sungguh. Kau makin cinta Tuhan. Kau bakar kepemuritan di kampusmu. Kau kerjakan sungguh-sungguh. Bawa orang juga cinta Tuhan. Jangan jadi penjual obat. Kau gak alami Tuhan, kau suruh orang alami Tuhan. Dan ini yang jadi pertanyaan. Berapa banyak murid di kampus? Berapa banyak orang bijaksana? Jangan-jangan banyak orang bodoh. Emang sih kalau baru semester 1-2 ikut kelompok kecil tuh rasanya bodoh sekali ya.
Udah diajarin masih gak dilakuin, diajarin gak dilakuin. Tapi bagi saya, kalau kamu melihat bahwa ini arahnya adalah orang ini mau berjuang taat nih. Nah kamu maju tuh di situ. Ya. Coba lihat satu ayat lagi ya, saya bilang ada tiga ayat tadi. Coba lihat sama-sama di dalam Matius 7 ayat 21. Sedikit di atasnya. Yuk kita baca sama-sama ya. Itu konteksnya sebenarnya pengajaran sesat sebenarnya teman-teman ya. Perhatikan. Yuk kita baca 21. 1, 2, ya. Waktu perhatikan tema kerajaan ini memenuhi Injil Matius. Tapi perhatikan di sini, saya yakin arti umumnya kalau kalian menafsirkan ayat ini jangan dibalik. Seolah-olah bisa masuk kerajaan sorga dengan melakukan sesuatu. Tidak. Tapi yang Yesus mau tekankan, bukti bahwa orang itu adalah orang yang mengerti dan masuk kerajaan sorga adalah ketika dia melakukan yang dia tahu. Saya pikir begitu cara menafsirkannya. Karena kita gak sedang bicara, oh berarti masuk surga itu karena perbuatan baik kita. Tidak. Tapi Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi hati-hati memang dengan superficialitasan rohani. Kemunafikan rohani yang ya modelnya orang Farisi ya. Oh Farisi itu doanya di tikungan jalan loh. Biar bisa dilihat orang. Mungkin kalimat-kalimatnya dia juga bagus gitu kali ya. Saya lagi mikir gitu kan banyak seorang sekarang gitu ya. Ngomongnya tuh rohani banget. Dari awal ketemu anak ini gila ya. Halo bang, shalom. Kepentok haleluya. Kejedok maranata. Wah semua kalimat-kalimat Alkitab gitu ya. Tapi ternyata ya gitu. Di luar monyet anjing kampret. Jadi bisa jadi gitu ya. Kayak split personality. Di dalam ruang ibadah, oh luar biasa Tuhan engkau kudus, maha kudus. Di luar kau yang paling kudus. Ini realita-realita yang terjadi, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan. Jadi kalau kita coba perhatikan ya, saya bikin tabelnya begini ya. Sebenarnya apa sih pemuridan yang saudara dan saya sedang bangun? Pemuridan bagi saya sederhana, bukan diukur dari pakai bahan apa. Tapi dia berubah enggak? Dan berubah itu adalah satu sisi adalah bagianmu sebagai orang yang mengatur sebagai seksi kakak. Mungkin kamu adalah orang jadi PKK, kamu adalah yang ikut kelompok kecil, kamu berjuang sama-sama cinta Tuhan, membangun diri, saling mengasah, saling mengisi. Itu kerinduan kita supaya akhirnya murid itu ada. Emang kenapa sih kalau murid itu gak ada? Nah ini nanti kita coba lihat sama-sama ya. Dan untuk melakukan ini, jadi saya coba bayangkan Yesus datang, lalu kemudian dia bawa muridnya kemana-mana. Ketemu Farisi dia bilang, jangan kayak mereka. Ketemu orang-orang yang tidak kenal Tuhan, jangan kayak mereka. Kamu adalah muridku, ini hidupmu, kayak begini hidupmu. Nah harusnya di kampus kita begitu juga ya. Makanya banyak sekali saya termasuk orang yang sudah Kristen dari lahir. Tapi saya jujur harus katakan, saya banyak mengerti kekristenan waktu saya ikut kelompok kecil. Saya jadi murid, baru ngerti iya ya, ternyata bukan cuma Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan. Saya bukan Kristen seperti itu, saya jadi tahu, saya Kristen harus punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita gak punya relasi sama Tuhan, apa artinya jadi Kristen? Bisa jadi kau pakai salib besar banget gitu ya, bahkan kau ke kampus pikul salib, silahkan. Tapi kalau kau gak punya relasi sama Tuhan Yesus, nothing. Untuk pembicara bilang gitu ya. Apa kurang rohaninya burung gereja? Lahir di gereja. Pakai marga burung gereja. Mandi di gereja, makan di gereja. Tapi dia bukan anak Tuhan. Kenapa? Gak ada relasi sama Tuhan. Oh hati-hati loh. Kita ternyata rajin ke gereja. Datang persekutuan. Kayaknya hidup mati di sekret. Persekutuan. Sekret, sekret. Mau kemana lu? Oh lu pesek ya? Hah? Penghuni sekretariat. Nah. Tapi ternyata gak ada perubahan hidup. Kenapa? Gak ada relasi dengan Tuhan. Kenapa keagamaan seperti ini Tuhan Yesus sudah lihat di zamannya. Dan dia panggil orang jadi murid. Dan murid itu dia suruh multiplikasi. Aku yang sudah bangkit dan menang suruh kamu pergi jadikan murid. Mulai kebayang gak kenapa saya tanya tadi. Apa tujuan kelompok kecil ada di kampusmu? Udah mulai bisa jawab? Oh itu toh maksud pertanyaan tadi.
strategi pemuritan Yesus. Menarik sekali kalau kita pikir begini, berarti semua pelayanan Yesus fokusnya menghasilkan murid. Nah ternyata, nah coba kita perhatikan ya, Yesus tuh menghasilkan murid tuh pakai tiga-tiganya loh. Pelayanan pribadi, kelompok kecil, dan juga pelayanan massal. Bahkan pelayanan massal Yesus, waktu saya renungkan, ini adalah dalam rangka menghasilkan murid. Tapi memang kita harus mengakui, strategi mana yang paling efektif yang Yesus pakai? Dengan siapa dia habiskan 3,5 tahun pelayanannya? Kelompok yang kecil. Kepada siapa dia titipkan pelayanannya? Kelompok kecil. Karena itu tidak heran, di dalam pelayanan mahasiswa kita melakukan 3-3-nya. Ada kelompok kecil di kampus? Ada. PJ-nya dibuang? Enggak. Yang gak ikut kelompok kecil boleh datang PJ enggak? Boleh. Gak apa-apa kok. Siapa tahu dengan dia datang ikut mendengar, kemudian dia tertarik. Lebih jauh lagi mau dimuridkan sebagai murid yang mungkin dia sudah bertumbuh di gerejanya atau di komunitas lain. Tapi sebenarnya ini jadi kesempatan mereka dengar Injil lebih luas. Pelayanan pribadi juga bisa kan? Siapa yang Yesus layani pribadi? Nikodemus misalnya. Wanita Samaria. Yesus gak bilang, wanita Samaria gak boleh ngomong sama saya. Daftar kelompok kecil dulu sama Petrus. Baru boleh ngomong. Enggak kan? Yesus gak aja ngomong, Nikodemus datang malam-malam pagi kalau mau kelompok kecil. Gak digituin kan? Nikodemus diterima. Jadi pelayanan pribadi pun dalam rangka menghasilkan murid. Percakapan-percakapan Yesus dengan orang-orang tertentu ini bagi saya luar biasa. Di tempat-tempat tertentu Yesus punya murid. Ada yang namanya Lazarus. Yesus sering singgah ke rumahnya. Dia punya saudara 2, Maria sama Marta. Satu senang duduk di kaki Yesus, satu seksi konsumsi. Kadang-kadang kalau saya pikir, wow, Tuhan Yesus tuh muridnya ada di mana-mana gitu. Murid itu bukan cuma kalau punya kelompok kecil, bukan. Pemuridan dia lakukan the whole life. Jangan kalian merasa kalian melakukan pemuridan karena lagi seksi kelompok kecil. Enggak. Banyak alumni kita loh, saya sedih juga. Banyak alumni kita waktu sudah masuk dunia alumni, kenapa? Saya enggak pemuridan lagi. Kenapa? Enggak punya KTB, enggak. Ya bikin. Tapi aku masih perlu dipimpin bang ya. Kamu saling memimpin kayak gitu ya. Ini kan kesempatan, jadi kita kemana-mana. Itu lifestyle kita, pemuridan. Begitu saya kenal Tuhan di kampus menikmati pemuridan, langsung saya punya kerinduan. Adik saya mesti alami ini. Gimana caranya? Saya di Jakarta, adik saya di daerah. Saya gak punya cara lain. Saya kirimin renungan tiap bulan. Kirimin tuh dari Jakarta. Saya kirim waktu zaman itu kan masih gak ada internetan ya. Jadi saya kirimin sama adik saya. Kenapa? Dia bukan anak kelompok kecil saya secara struktur. Gak pernah dibagi sama seksi kelompok kecil. Ini anak kelompok kecilmu. Itu adikku dari lahir. Tapi saya punya beban. Dia harus jadi murid. Apa artinya murid? Murid bukan ikut kelompok kecilnya. Bukan dia pakai bahan apa. Tapi murid dia tahu apa yang Yesus mau. Dia lakukan. Dia tahu, dia lakukan. Bisa memuridkan teman kosmu yang gak ikut kelompok kecil? Bisa harusnya. Waktu kau ajarin dia makan siang, ajarin dia berdoa, lalu tanya, mau gak lakukan? Mungkin dia akan lakukan itu di dalam hidupnya. Jadi hidup kita itu lifestyle, kita pemuridan. Kemana-mana kita tolong orang jadi murid. Kita sangat terbatas pemuridan kalau masuk kelompok. Saya bukan berarti nanti pulang kalian bubarin kelompok ya, kata Bang Alex, pokoknya gak usah ada kelompok. Bukan. Ini ya, itulah ya, kalau orang, kalau bandul sekalinya kesini, sini banget. Nanti sekali kesini, sini banget gitu ya. Enggak. Ketika saya masih di FISIP, saya suka nanya gini, kalau evaluasi kelompok kecil. Berapa orang adik kelompokmu? 3 bang, itu adik kelompokmu. Berapa orang yang kau muridkan di luar kelompok kecil? Ada ya? Loh, saya banyak deket sama anak kelompok kecil orang lain. Oh, kadang-kadang kelompoknya gak jalan. Ya udah saya deketin, ngobrol, doain, telepon. Apa salahnya? Saya pernah memuridkan 1 anak SMA dari dia kelas 2 SMA sampai kelas 3. Dengan cara apa? Saya telepon dia, waktu itu gak ada handphone, gak ada apa. Saya telepon dia setiap hari Minggu siang selama kira-kira 1 jam sampai 2 jam. Kami ngobrol aja dan itu terjadi selama 2 tahun. Dia anak kelompok kecil saya, gak usah saya klaim-klaim. Dia juga gak ngerasa, kami gak kelompok kecil, kami kelompok telepon. Gimana tuh? Tapi saya punya kerinduan, akhirnya saya ikat perjanjian sama dia. Kita bikin perjanjian ya.
Setiap minggu kau sharingkan apa saat teduhmu. Maklum, anak SMA. Saya ngajak ketemu, dia bilang, mama bilang susah keluar rumah. Oke, saya lihat anaknya potensi. Saya telepon tiap minggu. Kemudian, apa saat teduhmu yang berkesan dek minggu ini? Saya ini kemarin bang, cerita. Abang apa? Terus saya cerita lagi. Terus mau didoain apa? Akhirnya jadi kayak ngobrol gitu ya. Gak ada tuh memang liturgi. Oke, yang pertama nyanyi, persekutuan. Oh, gandengan tangan. Mau gandeng siapa di telepon? Maksud saya begini loh, jangan merasa tidak bisa memuridkan karena tidak punya kelompok kecil. Hidupmu adalah pemuridan. Kamu sudah jalani, kamu ajarin, kamu jalanin, kamu ajarin. Gak enak. Beberapa orang karena terlalu sibuk di kampus, pulang di kosan orangnya cuma ngeliat, oh ini hotel kali ya, dia cuma pulang sebentar. Saya pikir kadang-kadang saya kasih kesempatan loh, makan sama teman-teman yang gak Kristen kadang. Atau Kristen yang tidak terlalu rajin ke persekutuan. Apa? Saya punya kerinduan kalau saya makan sama mereka, saya tanya kerohanian mereka. Saya bahkan kadang-kadang beli renungan harian lebih kasih. Itu kalian kasih ya, ada dikasih di dalam tasmu. Kalau kamu udah punya bahan renungan, jangan jajin ganjel pintu di rumah ya. Kasih sama yang lain. Rindukanlah orang jadi murid. Kenapa Yesus bilang pergi? Jadikan semua bangsa muridku. Dan itu hidup kita. Bukan sekedar masalah punya kelompok atau tidak. Apalagi punya kelompok. Kalau hidup kita aja harus jadi hidup yang memuridkan. Apalagi punya kelompok. Kalau kau tidak punya semangat dan gairah memuridkan. Something wrong. Benar, something wrong. Jangan buang salah satu. Pakai tiga-tiganya untuk kemuliaan Allah. Sekarang ada tren katanya. Rajin kelompok kecil gak mau datang PJ. Bertobat tuh orang-orang kayak gitu. Kita kelompok kecil ini proyek ketatannya datang PJ. Ngapain bang datang PJ? Salaman sama pembicaranya, kasih tugas begitu. Gitu ya. Biar mau datang. Kadang-kadang aduh. Karena ada orang yang senengnya cuman kalau diperhatikan gitu ya. Saya lanjut. Nah ini pemuridan dalam Matius. Tadi kita udah belajar karakteristik murid. Yang kedua strategi ya, ini tadi yang saya bilang strategi pelayanan pemuridan Yesus. Nah saya sekarang mau masuk kepada tema besarnya Injil Matius yang tadi Kak Fabian sudah bukakan sedikit. Yaitu visi kerajaan Allah. Muncul dalam benak saya pertanyaan begini. Sebenarnya kalau kita perhatikan, seolah-olah kalau kita bahas sepintas, maka amanat agung itu dimulai di Matius 28. Tapi waktu saya coba melihat konteks seluruh Injil Matius, kayaknya tidak demikian. Bahkan kita harus mengatakan bahwa apa yang ada di Injil Matius, seperti yang Bang Fabian katakan tadi, ini sudah jauh dinubuatkan jauh sebelumnya. Bahkan jadi menarik pertanyaan ini ya buat saya. Alkitab itu sebenarnya stories atau story? Dua-duanya ya, ada storiesnya juga. Tapi yang menarik, ternyata siapa tokoh utama yang menjadi puncak dari semua yang dituliskan di Alkitab? Siapa itu? Yesus. Jadi kalau kita pikir-pikir, Alkitab juga is a single story. Dan waktu kamu mau melihat hidupmu, melihat hidup kita, sebenarnya kita harus tempatkan dalam cerita besar Allah ini. Wah itu satu pemahaman yang bagi saya sungguh luar biasa. Menolong saya melihat bahwa saya bisa memaknai hidup dan pelayanan saya ketika saya menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Coba lihat kalimat dari Timothy Keller ini. Dia bilang begini, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Dan kalau dia bilang alur cerita, yang namanya cerita itu berarti ada awalnya. Kadang-kadang ada konfliknya atau ada puncaknya. Lalu ada endingnya. Coba misalnya, taruh cerita hidupmu di dalam cerita dunia. Misalnya ada saudara-saudara kita dari agama yang lain punya cerita besarnya, dunia ini tidak akan berakhir. Sehingga konsep mereka, dunia ini sirkular. Waktu buat mereka itu sirkular. Nah ini kan cerita besar mereka.
Jadi dia mengatakan apa yang ada sekarang sudah ada dulu, lalu kemudian ada lagi nanti. Sehingga dia mengatakan tidak ada bicara penghukuman, penghakiman, gak ada. Semua itu sirkular. Sedikit banyak filosofi dari Buddhis seperti itu. Coba taruh hidupmu di dalam cerita itu. Berarti ya udah lakukan aja yang baik, maka di hidup berikutnya akan jauh lebih baik. Karena dia percaya reinkarnasi. Itu memutar gitu tuh. Jadi sebenarnya kalau kamu taruh hidupmu, ceritamu di dalam sebuah filosofi besar, itu sebenarnya akan memberi makna hidupmu. Nah pertanyaannya, kamu mau taruh cerita hidupmu dalam ceritanya siapa? Puji Tuhan, kita punya Alkitab. Yang kalau kita peres, nit gitu ya. Siapa tokoh utamanya? Menarik nih. Jesus should be our hero. If Jesus is not the hero of your story, actually you haven't told your story because it's Jesus' story. Menarik ya? Kalau kita bilang di dalam Alkitab ini waktu diperes ternyata ceritanya tentang Yesus. Kadang-kadang sekarang kita baca Alkitab, kita pikir ceritanya tentang kita. Nangkep gak? Oh ini tentang aku, Tuhan mengasihiku, Tuhan tebus dosaku. Jadi kayak begini ya, namanya pernah lihat anak kecil, pernah jadi anak kecil ya? Pernah ya, kan gak ada yang langsung keluar gede begini kan? Gede banyak makan lagi. Jadi orang waktu masih kecil, biasanya gitu kan, anak kecil tuh paling senang membanggakan orang tuanya misalnya ya. Papaku dong bisa terbang. Papaku dong terbang mulu gak bisa mendarat. Jadi orang tuh bisa menceritakan papanya masing-masing. Sampai akhirnya mungkin waktu dia makin gede, dia lihat kehebatan papanya temennya. Oh beneran ya papanya penerbang ternyata. Oh bener ya papanya ternyata ini. Jadi sebenarnya dalam seiring bertumbuhnya kita, kita akan bisa melihat cerita-cerita itu lebih jelas. Nah saya waktu menggumulkan konsep cerita ini, bagi saya menariknya begini. Jangan-jangan kita itu tidak serius mimpin kelompok kecil, tidak serius perjuangkan pemuridan, kita gak ngerti ceritanya mau kemana. Kayak Bang Fabian bilang tadi, ceritanya kita pikir cuma cerita kampus kita, cerita kami aja, selesai. This is the story of me. Tapi waktu kita melihat Alkitab dan Alkitab itu ternyata puncak dari cerita itu adalah Kristus, maka kita harus menemukan ada cerita besar apa di Alkitab di mana kita semua terhisap dalam cerita itu, supaya setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk studimu, termasuk mimpin kelompok kecil, termasuk berpersekutuan, kamu bisa temukan maknanya di dalam cerita besar itu. Apa the big story of the Bible? Sederhana sebenarnya ya. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, ada Allah. Siapa yang mulai duluan di Alkitab? Tokoh utama yang muncul siapa? Hewan? Manusia? No, Allah. Nah kadang-kadang kita begitu sudah masuk dalam keseharian kita, ceritanya berubah jadi cerita saya. Coba saya tanya tadi, pernah kita lihat jawabanmu tadi, apa tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk saya. Wis, benar sih, tapi apakah Alkitab adalah cerita tentang kamu? Coba saya jelaskan, kalian coba nanti merevisi, bukan merevisi lah ya, menjawab dengan lebih komprehensif, kira-kira gitu ya. Coba, saya dapat insight dari seorang bernama Christopher Wright. Christopher Wright ini, dia datang tahun lalu dalam satu konferensi. Dia nulis satu buku, How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth. Bukan yang satu itu ya. Itu yang satu itu kalian kenal lah itu. Yang bule ya, bukan yang belakang. Yang belakang tuh bule ikut foto. Pak Christopher Wright yang paling kiri, sebelahnya itu Bang Ray ya. Dia nulis begini, sebenarnya kalau kita melihat Alkitab, you have to see the Bible as, khususnya Alkitab narasi perjanjian lama sebenarnya dia fokus ya. Dia bilang ada 3 tingkatan. Pertama stories, itu ya.
stories. Jadi itu cerita-cerita kecil. Ceritanya Abraham, ceritanya Adam, ceritanya Ishak, ceritanya Yusuf. Tapi cerita-cerita kecil itu sebenarnya membentuk sesuatu yang lebih besar. Dia sebutnya naratif. Dan cerita naratif ini membentuk yang lebih besar lagi, yang disebut sebagai meta naratif. Maksudnya, memang benar ceritanya kamu lihat tentang Adam, ceritanya kamu lihat tentang Yusuf. Tapi waktu kamu lihat lebih jauh lagi, lihat kayak naik satu tingkat. Oh, ini ternyata ceritanya tentang bangsa Israel. Tuhan pakai Yusuf untuk menolong bangsa Israel tidak mati kelaparan. Loh, kamu naik lagi lebih jauh, lebih atas lagi. Lihat meta naratifnya. Kenapa Tuhan pakai Yusuf untuk pelihara bangsa Israel? Ada cerita apa yang lebih luas? Allah menghadirkan keselamatan lewat bangsa Israel. Jadi bayangkan kalau Yusuf gak ada. Bayangkan kalau Yusuf gak taat. Gak ada cerita Israel. Mati semua Israel kelaparan. Bayangkan kalau gak ada cerita Israel, tidak ada cerita keselamatan dunia. Jadi perhatikan, ceritanya Yusuf terkait dengan ceritanya Allah. Bagi saya ini hal yang menolong saya melihat, jangan-jangan saya pikir kelompok kecil ini, pemuridan ini, cuma sekedar ceritanya saya. Christopher Wright kemudian memberikan 6 simbol. Perhatikan 6 simbol ini ya, untuk menggambarkan semua ini. Yang pertama itu creation. Yang kedua yang silang itu fall. Manusia jatuh dalam dosa. Ini kan kalau lihat cerita Alkitab, dia membaginya dalam 6 babak. Nah, kita langsung lihat ini aja lah ya. Creation, lalu jatuh dalam dosa. Lalu apa yang terjadi sebelum Yesus datang? Perjanjian lama itu menandakan ada janji bahwa Tuhan memang berencana untuk memberikan juru selamat. Lalu ada redemption, lalu ada mission. Dan akhir cerita Alkitab adalah langit baru dan bumi yang baru, the new creation. Teman-teman, kalau kita bisa menempatkan cerita kita di dalam cerita ini, saya pikir kita akan menemukan satu kekuatan, satu semangat yang kepadanya kita bisa berkata, thank you God, engkau melibatkan aku di dalam misimu. Dan bagi saya ini bisa menolong kalian punya perjuangan yang lebih sungguh-sungguh lagi. Fokus yang lebih sungguh-sungguh lagi seperti yang Bang Fabian tadi katakan. Membangun kerajaan Allah. Ini yang kita rindukan dari camp ini. Kingdom, apa ini? Kingdom building disciples. Murid-murid ini sebenarnya kita sedang membangun kerajaan Allah. So find your place in God's story. Coba kalau saya tanya, sekarang kita di mana? Semua kita sekarang adanya di mana? Nomor berapa? Nomor? Ada yang di nomor satu? Kau di bagian mana? Ular ya, ular. Bagian pertama ada, kita gak ada di situ kan, cerita itu udah lewat. Ada yang hadir di kejatuhan? Aku di belakang pohon bang yang ngumpet. Enggak. Gitu ya. Ada yang hadir di dalam perjanjian lama masa nabi-nabi, promise. Atau mungkin, oh saya hadir di salib bang, saya di kaki Yesus. Kita itu ada di mission, tapi yang menarik apa? Berarti semua aktivitas kita is on a mission. Studimu on a mission. Temukan apa yang menjadi makna hidupmu. Karena you are on a mission from God. Dan that mission is not finished yet. Still waiting for the new creation. Ada hope. Hope itu menarik ya. Hope itu menarik kita ke depan.
pengharapan itu bukan hanya sesuatu yang nanti, tapi dari sekarang bekerja menarik kita ke depan, ke depan, ke depan. Hope itu kayak begini loh, orang tua janji anaknya, kalau kamu belajar rajin, naik kelas, kita liburan ke Australia. Wih, rajin naik kelas liburan ke Australia. Jadi waktu anaknya lagi belajar, mati-matian, aduh susah banget di pelajaran, dia ingetnya apa? Australia. Mesti belajar lebih keras, supaya Australia. Bikin PR, ah males ah, tinggalin. Tapi ingat lagi apa? Australia. Wah, kamu harus ditarik oleh pengharapan. Males nih kelompok kecil kah, anaknya lari-lari. Yes, ada hope. Saya harus berjuang. Kenapa? The story is not finished yet. God's story is still going on. Dan menariknya, Tuhan melibatkan kita loh di dalam cerita ini. Akhirnya waktu saya melihat seperti ini, teman-teman, saya jadi melihat hidup saya begini ya. Terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan selamatkan saya untuk apa? Kadang-kadang kan kalau lihatnya jawab pertanyaan tadi ya. Oh, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Stop. Seolah-olah itulah tugas Yesus, selesai. Tapi sekarang saya bisa jawabnya apa? Ternyata Tuhan datang selamatkan saya dari dosa. Supaya waktu saya sudah selamat dari dosa, saya bisa mengambil bagian dalam misi Allah. Membangun kerajaannya di dunia ini. The whole story is not about God saving you. This is not your own story. Find your place in God's story. Kenapa ada kelompok kecil di kampus kita? Karena ini adalah program kerja dari tahun ke tahun, dari abang kakak. No, now you need to put that in God's big story. Kelompok kecil kita, it's on a mission from God. Bangun baik-baik, jangan main-main. Perjuangkan sungguh-sungguh. Because we are on a mission. Gagal, bangkit lagi. We have hope. Dan hope ini menarik kita ke depan. Gairah kita, kenapa? Tuhan sedang bangun kerajaannya dan libatkan kita. Waktu saya sadari ini, saya sampai, aduh Tuhan, terima kasih. Tuhan pakai saya berbagian membangun kerajaannya. Kenapa kamu kuliahnya bidang hukum? Karena dunia ini milik Allah. Berarti dunia hukum milik Allah. Ketika dunia hukum jatuh dalam dosa, hancur dalam dosa, Tuhan pakai kamu yang belajar hukum, baharui dunia hukum. Bagaimana caranya? Tuhan jadikan kamu anak kelompok kecil yang benar-benar jadi murid, supaya kamu jadi murid di dalam Kristus, jadi murid di dunia hukum. Kau bawa dunia hukum memuliakan Allah. Kau punya misi dengan studimu. Tidak cuma menjawab, saya ikut kelompok kecil, selesai. Find your mission in God's story. Buku yang tadi saya promosi, ini Inggrisnya ya. Ini Indonesianya, gambar besar dari Allah. Dia pakai pendekatan kingdom ya. Dia pakai pendekatan kingdom, dia bilang begini. The story, Jesus story is the kingdom story. Makanya dia melihat, perhatikan, Matius menggunakan kata-kata kerajaan. Yesus dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ini sangat menarik untuk memperhatikan the kingdom overview. Mungkin kita gak ada waktu bahas ini, tapi nanti kalian baca bukunya. Dia kasih gambarannya secara khusus begini. Pertama, creation. Allah mendirikan kerajaannya. Kedua, ada pemberontakan dalam kerajaan itu. Ketiga, redemption. Bagaimana Allah menyelamatkan? Allah mulai dengan promise. Dia memilih Israel. Lalu dia tuntaskan itu. Datang dia sendiri. The king is coming. 2000 years ago. 2000 tahun yang lalu. Rajanya datang kembali. Dia mati di kayu salib. Dan raja itu percayakan misi. Apa misinya? Memperluas kerajaan itu bagi kita. Itu akhirnya? No. The end of the story is the king will come again. The second coming.
Sekarang tempatkan ceritamu, cerita PM kamu di dalam konteks ini. Tidak heran, ini gambar lain ya. Ketika Yesus datang, coba lihat sebentar ya. Sorry, saya waktunya sudah, kita mesti lebih cepat ya. Coba lihat sebentar, Matius 3 ayat 2, cowok baca Matius 4:17. Apa visinya Yohanes Pembaptis? Mari wanita, Matius 3 ayat 2, saya baca ayat 1, teman-teman wanita baca ayat 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Apa isi beritanya Yohanes Pembaptis? Bertobatlah, kerajaan sorga. Ini Injil Matius, terlalu kudus orang Yahudi menyebut kata Allah. Dia menggunakan kerajaan sorga. Perhatikan misi Yesus, Matius 4 ayat 17. Satu yang pria, satu dua ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Visi Yesus sama dengan visinya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang dan dia memberitakan sesuatu yang berakar di perjanjian lama. Yaitu Allah punya kerajaan. Bagi saya itu sudah berakar sejak sejak kisah penciptaan. Contoh ya, saya suka pakai contoh ini. Kalau saya cipta benda ini, pertama kali benda ini dicipta, punya siapa? Punya Alex ya? Punya aku ya? Kenapa? Ya ini saya yang cipta, ini berarti punya saya. Sekarang benda ini rajanya siapa? Saya. Saya rajanya benda ini. Jadi konsep kerajaan sudah ada. Ketika hancur kerajaan itu, promise datang terus, Allah akan memulihkan. Dan Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Yesus juga bawa berita yang sama. Visinya, visi kerajaan Allah. Apa yang dimaksud? Kerajaan Allah, kerajaan sorga, Matius tulis sampai 33 kali. Baca sama-sama. Satu, dua, ya. Kerajaan Allah. Allah adalah satu-satunya raja yang berkuasa penuh dan memerintah atas seluruh. Harusnya kita semua bisa berkata, Your Majesty, I can but bow. I live to serve Your Majesty. Apa hubungannya dengan pemuridan? Perhatikan Matius 4 ayat 18. Judulnya apa? Apa judulnya? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Pertanyaan saya, sekarang kalian sudah bisa jawab. Yesus panggil murid-murid pertama dalam rangka apa? Matius 4 ayat 17. Membangun kerajaannya. Kenapa kelompok kecil hadir di kampusmu? Bukan cuma program kami, tapi ada kerajaan Allah yang mau dibangun di situ. Perhatikan, saya menuliskan visi kerajaan Allah. Ini seperti himpunan semestanya. Di dalamnya kita mengerti ada visi pemuridan. Kesimpulan saya sederhana, teman-teman. Perhatikan kesimpulan saya malam ini sederhana. Yesus bangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-muridnya. Ketika di kampusmu ada murid yang bisa berkata, Tuhan ini hidupku. Saya sudah jadi murid. Saya melakukan yang kau katakan. Saya rindu orang lain jadi murid. Yesus sedang membangun kerajaannya. Pertanyaan saya jadinya begini. Bukan ada kelompok kecil gak di kampusmu? Bukan cuma ada murid gak di kampusmu? Tapi pertanyaannya, apakah kerajaan Allah hadir di kampus saudara? Kenapa Tuhan selamatkan kamu? Jawab, Tuhan menyelamatkan saya supaya hidup saya jadi murid. Dan waktu saya jadi murid, saya mengerti saya harus memuridkan kembali. Di dalam cerita besar itu Allah sedang mengerjakan misinya. Dan belum selesai, ada bagian yang terus harus disampaikan dari generasi ke generasi. Kita tidak cuma bangun kelompok kecil,
kita dilibatkan membangun kerajaan Allah. Saya harus katakan waktu saya mengerti kebenaran ini, Tuhan terima kasih. Siapa sih Alex? Siapa sih kamu? Orang yang sering gagal. Tapi Tuhan tidak membangun kerajaannya tanpa kita. Dia libatkan kita. Terus kita malas-malesan. Jadi PKK ya ogah-ogahan. Jadi AKK ya lari-larian. Sehingga saya harus ingatkan buat kita. Waktu engkau mengerti kisah besar ini, taruh kisahmu di dalam kisah besar Allah. Kau akan menemukan keseriusan. Kau akan menemukan semangat. Kau akan menemukan hope waktu gagal. Males bangkit lagi. The story is not finished yet. I have a dream. Ini kalimat dari Bell Magalit. Besok saya akan coba bahas itu. Tapi saya mau tutup sedikit dengan beberapa hal. Ini saya lewatin aja. Ada beberapa slide. Individual story di Perjanjian Lama terkait dengan God story. Demikian juga, waktu kamu lihat kisah Yusuf misalnya, cerita individual ternyata bukan cuma cerita dia. Ini cerita bangsa Israel dan cerita sejarah keselamatan dunia. Ceritamu bagaimana? Apakah ini adalah cerita kampusmu, kotamu, bangsamu, bahkan misi Allah dalam dunia? Semua ada dalam rencana Allah. Tidak ada yang kebetulan. Enggak kebetulan loh, kamu di kampusmu, kamu kok dari sekian banyak orang yang dimuridkan sungguh-sungguh kamu. History is not your story, not my story. Karena itu saya tutup dengan ayat ini. Tuhan janji, karena ini programnya, ini ceritanya. This is not your story, this is not my story. This is the story of God in the world, in your campus, involving you, melibatkan kamu. Tuhan janji, aku menyertai. Kalau ini cuma program kita yang menyertai, ya senior cukup. Kalau ini cuma program kita yang menyertai ketua PMK cukup. Ini ceritanya Allah. Karena itu dia menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow. God story. Tuhan menyertai. Pemuridan. Jangan pikir cuma sekedar cerita kita. Banyak kita mau ya, Tuhan sertai saya. Tuhan sertai saya. Bagaimana disertai Tuhan? Terlibat dalam misinya. Kamu akan menikmati. Tuhan memberikan kepada kamu penyertaan hari demi hari. Senantiasa loh, sampai kepada akhir zaman. Apa refleksi kita? Sederhana teman-teman. Jawab lagi pertanyaan ini setelah saya jelaskan cerita besar ini. I hope you know where your place in God's story. Saya harap kau tahu di mana tempatku. Oh ini toh. Ini bukan tentang Allah selamatkan Alex saja. Ini tentang Allah lagi bangun kerajaannya di dunia ini. Di UI, di Jakarta, Unpati, di Ambon, di Bengkulu, Unip, Unila. Di Lampung ada cerita yang sedang Tuhan karyakan. Dan kamu dan saya dilibatkan. Nanti dalam refleksi pribadi saya harap kalian bisa menjawab. Dalam cerita besar Allah, sudahkah engkau sadar apa tujuan Yesus menyelamatkanmu? Dan mengizinkan engkau terlibat dalam proses pemuridan di kampusmu. Kalau kau masih terlalu sulit menjawab ini gak apa-apa. Kelompokmu kan sama terus. Besok mungkin saya tanya pertanyaan ini lagi. Saya harap kamu makin ngerti apa cerita Allah. Dan nanti kalau sudah ngerti benar ceritanya, di hari terakhir saya harap kamu ambil komitmen. Sungguh-sungguh mau bangun kerajaan Allah. Mari kita tunduk kepala. Kita menutup sesi ini. Dan saya mengajak kita menyanyikan
refrain dari lagu tadi. Your majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes I don't deserve. I live to serve your majesty. Mari dengan lembut kita katakan, Your Majesty, I can but bow, I lay my all before you now. In royal robes, I don't deserve, I live to serve, I live to serve your majesty. Mari ambil waktu berdoa secara pribadi. Tuhan kasih amanat agung tidak hanya berhenti bagi para murid. Misinya masih terus dia kerjakan. Hasilkan murid. Jadi murid, hasilkan murid. Bangun kerajaan Allah. Bangun kerajaan Allah. Agar makin banyak orang yang merajakan Yesus, mentuhankan Yesus, yang berkata, Your Majesty, I can but bow. Tapi itu dimulai dari engkau dan saya, yang malam ini berkata di tempat ini, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh jadi murid. Ampuni saya yang masih menikmati dosa, masih menikmati kemalasan. Saya mau Tuhan berkata malam ini, I want to build your kingdom. Tuhan, kau libatkan saya dalam misimu yang luar biasa bagi dunia ini. Tidak kebetulan saya dilibatkan dalam kelompok kecil sejak masuk di kampus. Tidak kebetulan, mungkin saya menolak-menolak menjadi PKK. Tapi malam ini saya dengar, Tuhan, sungguh luar biasa kau melibatkan aku. Aku mau taat Tuhan. Adakah saudara-saudaraku yang malam ini berkata, Tuhan, di sini saya. Kalau masih ada dosa yang kau lakukan di hadapan Tuhan, ada ketidaktaatan-ketidaktaatan, kau lebih suka hidup sebagai Farisi ketimbang murid Kristus. Kau masih berjalan dalam kebodohan-kebodohanmu. Malam ini, Tuhan mau panggil engkau kembali, bangun kerajaanku. Tapi ingat, kerajaan Allah dibangun oleh orang-orang yang sungguh-sungguh jadi murid. Maukah engkau jadi murid yang tahu firman dan melakukan? Karena itu kalau ada dosa di hadapan Tuhan, bereskan malam ini. Mungkin kau jatuh dalam pornografi. Kau jatuh dalam hati yang mengiri hati, sulit mengampuni. Atau hal-hal yang kau katakan, Tuhan, kalau masih aku pelihara hal-hal ini, akan sulit bagiku untuk bangun kerajaan. Malam ini di hadapan Tuhan, jika ada yang berkata, Tuhan, di sini saya mau tinggalkan dosa-dosaku. Saya mau hidup bagi cerita besarmu Allah. Saya mau bangun kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan kau pakai aku. Kalau ada adik-adikku yang mau ambil komitmen ini, waktu kita nyanyikan refrain lagu ini, saya mohon kau berdiri di tempat. Saya mau berdoa buat engkau yang serius tinggalkan dosa dan mau hidup mentuhankan Kristus, mau bangun kerajaan-Nya. Waktu kita nyanyi lagu ini, silakan berdiri di tempat. Kita mau berdoa untuk keputusan-keputusan orang-orang yang malam ini mau membangun kerajaan Allah. Your Majesty, I can but bow. I lay my all before you now. Ada lagi yang berkata, Tuhan, di sini saya. In royal robe, silakan berdiri di tempat. I don't deserve, I live to serve your majesty. Sekali lagi katakan, Your Majesty. Yang dengan tangan terbuka, seperti Bapa yang
menyambut, berlari menyambut anak yang hilang kembali. Dia merangkulnya, memberikan jubah pemulihan hak sebagai anak. Malam ini kalau engkau sudah selama ini merasa jauh dari Tuhan, kau katakan, Tuhan, aku sudah mendukakan hatimu. Tapi malam ini Tuhan buka tangannya, merangkulmu kembali. Bahkan dia libatkan engkau dalam ceritanya bagi dunia ini melalui kehadiranmu di kampus. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau tinggalkan dosa, saya mau hidup bagimu. Jika masih ada, waktu kita nyanyi lagu ini dengan lembut, sekali lagi, jika masih ada, kalau Tuhan gerakkan hatimu, silakan berdiri di tempat. Your majesty. Taruh tangan kanan kita di dada kita dan katakan sekali lagi dengan lembut, Your Majesty, I can but bow, I lay my heart before you now, before you now, in royal robes. Wanita katakan, I live to serve. Yang pria katakan, I live to serve your majesty. I live to serve your. Bersama-sama kita katakan, we live to serve. We live to serve your majesty. Tuhan, terima kasih malam ini kalau kami kembali diingatkan bahwa hidup kami bukan sekedar cerita kami. Karena itu kami melihat bagaimana Allah menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih. Tidak ada hal yang kebetulan terjadi. Dan malam ini kami yang berdiri di hadapan-Mu yang berkata, Tuhan, pakai kami. Tuhan, sucikan kami. Supaya biarlah ketidaktaatan kami tidak menghalangi kami untuk boleh membangun kerajaan-Mu. Malam ini hamba berdoa bagi adik-adikku yang dibelenggu oleh dosa. Malam ini kami berdoa ada pemulihan, ada kelepasan yang dari Tuhan. Supaya mereka benar-benar boleh berkata, Tuhan, tidak ada raja lain di hidupku. Hanya Engkau satu-satunya raja di hidupku. Hamba berdoa bagi adik-adikku yang mau merajakan, mentuhankan Engkau dalam hidup mereka. Mereka yang berkata, di sini aku Tuhan. I live to serve your majesty. Pegang hidup mereka. Tidak kebetulan kami ada di tempat ini. Kami hadir mewakili kampus kami. Kami hadir mewakili kota kami. Tapi Tuhan, kami bersyukur ternyata ada cerita yang jauh lebih besar. Ini cerita Allah bagi dunia ini. Dan Tuhan libatkan kami. Tuhan, kami seringkali gagal, kami lemah. Ampuni kami. Biarlah di awal retret ini, kami mau berkata, Tuhan, kami mau dipakai membangun kerajaan-Mu. Tuhan, kami mau taat. Hamba berdoa, biarlah kebangunan rohani itu terjadi. Supaya kampus-kampus, kota-kota, bahkan bangsa ini dan dunia ini boleh melihat satu-satunya raja yang berkuasa. Dimulai dari hidup kami yang tidak ada raja lain selain Engkau yang kami tinggikan, kami puaskan, kami senangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini, tolong kami bukan hanya dengar firman, tapi melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ya Tuhan, jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan mengasihi, mengendapi visi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan kenyang jiwa yang terhina.
Tuhan, terima kasih karena Engkau membangun kerajaan-Mu di dunia ini dan melibatkan kami. Ketika murid-murid-Mu hadir, murid yang kembali memuridkan, kerajaan Allah nyata, dunia mengalami pemulihan, dan kami masih menanti pemulihan yang abadi ketika Kristus Sang Raja datang kedua kali. Terima kasih untuk cerita besar yang di dalamnya kami hidup, kami terhisap di dalamnya, dan kami berdoa, kobarkan semangat kami, tidak main-main, tidak lesu, tidak menunda-nunda, tapi kami boleh berbagian di dalam rencana agung-Mu, membangun kerajaan-Mu di dunia ini dengan cara kami membangun diri menjadi murid yang kembali memuridkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dua sesi sudah kami lalui, kami berdoa waktu selanjutnya yang terbatas ini mungkin dengan keletihan kami. Ada kesempatan kami boleh share, kami saling mengenal sebelum kami istirahat malam ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus yang mengasihi kami sudah berdoa. Amin.